Seorang pemuda di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas tergantung di dalam kamar kosnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh sang teman yang curiga karena tidak dibukakan pintu saat berkunjung ke rumah kosnya. Seorang pemuda tewas tergantung di kamar kosnya di Kampung Kranggan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan tewas tergantung oleh temannya sendiri. Sang teman yang merasa curiga karena tidak dibukakan pintu saat berkunjung mencoba mengintip dari ventilasi udara. Ia pun terkejut saat melihat tubuh korban tewas tergantung di ruang dapur. Mulanya tuh saya telepon sama pacarnya untuk datang ke sini karena ada sesuatu yang ganjil. Katanya pas saya datang sini saya cek sendiri melalui rekaman handphone ya dari lubang angin-angin dari atas pintu itu, saya ternyata benar dia udah ada yang gantung di situ. Langsung saya bergegas ke RT dan RW untuk dilapor langsung ke pihak kepolisian. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun langsung melapor ke kepolisian. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena hubungan asmara dengan sang kekasih. Kasus ini kini telah ditangani Polsek Jati Sampurna. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa petugas kepolisian ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.